pegawai polis berpangkat inspektor dan 4 anggota lain-lain pangkat, mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan menerima suapan ketika dihadapkan ke mahkamah khas Rasuah di sini, hari ini. Kelima-lima tertuduh yang didakwa menerima suapan keseluruhan berjumlah RM8,020 mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dikemukakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Berdasarkan pertuduhan, mereka didakwa menerima suapan terbabit sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan terhadap seorang lelaki yang ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya Langkah-Langkah Pencegahan Khas 1985.